Polisi berhasil meringkus komplotan spesialis pencurian handphone yang meresahkan warga. Mereka biasanya beroperasi di wilayah Bekasi, Duren Sawit, dan Pondok Gede. Aksi para pelaku terbilang nekat dan berani. Pasalnya mereka mengincar para korbannya dengan sadis dan tak segan melukai. Penangkapan para pelaku dilakukan di beberapa titik di wilayah Bekasi dan sekitarnya. Ada satu pelaku berinisial MD yang hendak ditangkap namun melawan petugas. Kemudian terpaksa ditembak dan mengalami luka cukup serius sebelum akhirnya meninggal dunia. Atas perbuatannya, para tersangka dihukum dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun kurungan penjara. Dengan tindakan tegas dan terukur, yang pertama adalah saudara SNF, ini laki-laki, inilah yang kemudian membawa jurit pada saat begal handphone tersebut. Dia pasti menggunakan jurit dan tidak pernah segan-segan untuk melukai korban. Kemudian yang kedua saudara MSH, ini juga sama, dia juga jurit. Yang ketiga A sama IZ, ini adalah joki. Ada beberapa TKP yang dia lakukan aksinya. Ya. Ada sekitar 6 TKP, baik itu di daerah Bekasi, ya. Kemudian Duren Sawit, juga ada di kota besar di Jati Asih, ya. Kemudian juga ada di Pondok Gede dan di Penggilingan Jakarta Timur. Ini sudah banyak TKP yang dia lakukan, kami masih mendalami terus. Kemungkinan masih ada TKP-TKP yang lain, tetapi kelompok ini memang sempat viral di media sosial. Dari Jakarta, Wahyu dan Ibnu melaporkan.